Sampurasun asah gusti ayak bukti sampurasun asih gusti. Sering disebut dengan Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran Pakuan yang pernah beribu kota di daerah Bogor, memiliki sistem teknis yang bagus. Ia membentuk satuan tentara yang kuat. Tentara ini membuat negara Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran pada waktu itu disegani oleh siapapun. Pada cerita Parahyangan menyebutkan bahwa ada beberapa jenis kesatuan tentara kerajaan. Sahabat, satuan tentara mulai Bayangkara yang bertugas sebagai penjaga keamanan, kemudian prajurit Pamarang yang ahli dalam memainkan pedang, dan Pamanah yang akhirnya menjadi pasukan elit yang bertugas khusus memainkan panah. Tiga prajurit elit kerajaan Pajajaran ini berada di bawah Ulu Jurit, di bawah satu komando tersebut. Semua pasukan mampu bersatu padu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sahabat, tahukah Anda, kendati memiliki prajurit yang mahir berperang, menariknya, di era Prabu Siliwangi, terkenal tidak pernah berperang dengan kerajaan manapun. Tetapi, kehebatan pasukannya dikenal di seluruh kerajaan di Nusantara pada waktu itu. Ketangguhan prajurit Pajajaran teruji di era Prabu Surawisesa setelah Prabu Siliwangi mangkat. Hal ini terbukti bahwasannya kerajaan tidak memilih untuk berperang dan menghancurkan Portugis yang memperalat salah satu kerajaan di Nusantara untuk menguasai pelabuhan ekonomi terbesar di Sunda Kelapa. Ya, pelabuhan Sunda Kelapa terbesar di Nusantara itu direnggut secara politik oleh Portugis guna memonopoli perdagangan di Nusantara. Sampai-sampai kerajaan Pajajaran pada saat itu tidak bisa lagi untuk melakukan transaksi penjualan hasil alamnya di pelabuhan tersebut. Sampurasun asah gusti ayak bukti sampurasun Sahabat, dengan melihat fakta sejarah ini, terbukti bahwa Pajajaran yang terbentuk dari peradaban orang-orang Sunda ini tidak suka berperang dengan siapapun. Bahkan dengan menghilangnya Prabu Siliwangi di salah satu hutan di daerah Garut yang sering disebut dengan nama Hutan Sancang ini, konon katanya hal ini semata-mata dilakukan sang Prabu untuk menghindari perang dan pertumpahan darah. Dia lebih baik memilih untuk mundur dan menghilang, yang disebut dengan istilah ngahiang.
sahabat. Jadi kalau kesini tuh khusus pakai motor gitu. Jadi kalau yang naik mobil kesini nggak akan masuk.